Oke. Oh ya sih sih. Mau tutup oh ini kaki. Ber. Hah? Apa? Papa kok hiburan kak boleh ke kak mama? Nangis mama papa. Belum lagi, tak ada orang lagi. Hai, assalamualaikum waktu cinta sate. Hai, ha, daripada YouTube macam biasa. YouTube akan masuk dulu baru Facebook masuk. NES, Nes. Assalamualaikum. Ada lu comelnya dia. Siapa dia tu? Yang ni ke yang ni? Aulia, nama dia Aulia. Baby Aulia. Kejap je anak cik ini dah besar kan. Okey, siapa yang dah masuk ni korang boleh komen dulu. Okey tak suara cik Ain, cuba bagi salam dulu beramai-ramai. Lepas tu jangan lupa klik button like and share. Jangan lupa tau. Yusji Kemeja. Assalamualaikum cik Ain. Waalaikumsalam. Ha, dah masuk dah komen dekat Facebook. Nur Amira Syairuddin, ada buat kelas ke cik Ain? Oh, minggu ni tak ada kelas. Hari ni tak ada kelas sebab kelas kita dah semalam. Kita buat kelas minggu satu je. Buat masa ni, hari ni kita nak kelas jugalah kiranya tapi bukan bersemuka lah. Ini kelas online. Hari ni cik nak buat kuih Melayu. Long Diah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cinta Sate, salam dari Sabah. Ah, orang Sabah bah. Sabah sihat ke? Bunyi Indon ke bunyi Sabah? Okey, tunggu ramai-ramai sikit. Ramai-ramai masuk dulu. Siti Hajar. Assalamualaikum Cik Ain dan Aulia. Waalaikumsalam. Yusji Kemeja dah share. Thank you. Matih. Assalamualaikum Cik Ain dan share. Terima kasih. Waalaikumsalam. Wan Sharimah. Cantik dia baby. Ah, nasib baik. Baby Cik Ain memang cantik. Dia tak handsome. Kan dia perempuan kan? Muka perempuan kan? Selalu orang cakap dia lelaki. Ini baby girl. Ini baby girl. Mati, salam dari Sarawak. Waalaikumsalam. Salam dari Ipoh. Ipoh Pera. Tengok mula ni. Yang mana muncul? Muncul? Okey dah. Cuba jangan nak cair. Alhamdulillah. Nak abang ambil dia. Okey. Sekejap eh. Nantilah Mama nak masak. Okey. Baby Cik Ina tak ada dah. Salam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sofia Muhammad. Okey. Hari ni Cik Ina nak buat lopak tikam. Kuih ni dia famous dekat Kelantan. So mana orang-orang Kelantan muncullah anda. Nur Amira Syairuddin nak join kelas. Kelas mana? Kelas bersemuka ke ataupun online? Kalau online kita just live macam ni lah. Tapi kalau kelas bersemuka, nak tanya dulu Syairah duduk mana? Nur Amirah Syairah duduk mana? Sebab Cik Ain sekarang ni kita just buat kelas bersemuka dekat Ipoh Perak je. Kalau boleh datang, selamat datang. Okay. Afika Rifin, anak Ain ke? Lama dah tak tengok live Ain. Anak. Dah 9 bulan dah dia. Apa muncung? Okay. So hari ni Cik Ain nak buat lopak tikam. Siapa pernah dengar? Angkat tangan. Siapa pernah makan? Angkat dua tangan. Siapa pernah makan? Lama dah tak tengok Ain masak. Dah ada baby rupanya. Kan? Lama nampak tu dah lama. Sampai hati lama tak tengok. Tengok tu. Dia kata kenapa tak tengok? Dia tanya. Nur Amira Syairah, berapa harga kelas? Okay, harga kelas Cik Ain dekat Ipoh RM150.
Oh, Namira Syira, jauh kita duduk Kelang. Oh, kalau Kelang, kita akan buat kelas dekat Putrajaya. Nanti Cik Ain akan kumpul dan Cik Ain akan buat jadual balik. Kita akan kumpul mana yang nak kelas dekat area KL dan juga Putrajaya, okey? So, siapa yang duduk Kelang tu bolehlah datang dekat kelas dekat Cik Ain dekat Putrajaya. Sayang, saya dari Kuching Sarawak, Hasnah Kawi. Ha, kami tak tahu cakap Sarawak. Kami kita. Kita orang Kelantan, favorite tu lopak tikam. Ha, kan? Kita pun sama tapi dah lama tak makan. Dekat Ipoh ni susah cik nak jari lopak tikam. So tu yang cik nak buat tu. Assalamualaikum. Saya selalu ikut awak Irwan Shah. Thank you. Okay, so jom kita mula masalah cik. Sebenarnya dah prep dah kita punya pulut tadi. Kejap. Okay, ni cik punya pulut. Pulut dia kala merah. Panas lagi tak? Okay, nampak ni baru je masak. So, Cik Ain dah prep kita punya pulut siap-siap. Baru je Cik Ain masak ni. Atas piuk lagi, atas kuali, atas api lagi. Cik Ain kukus eh. So, ini kita punya pulut lah. So, Cik Ain nak buat kejap eh. Cik Ain nak buat dia punya, Cik Ain nak buat dia punya kepala santan dia yang kuali hijau tu dan juga gula merah. So, lopak tikam ni basically dia ada banyak lah. Dia ada tempat apa? Pulut warna merah, dia ada yang warna hijau tu, dia buat daripada tepung beras. Lepas tu dia ada kepala santan, warna putih tu. Lepas tu last kali kita akan tuang dengan air gula merah ataupun gula Melaka. So, jom kita buat. Abang kamera adjust kan boleh? Okay, jom. Kita adjust dulu kamera. Dekat sini. Dalam ni. Okay, Cik Ain akan zoom sikit. Sorry ya, time lag macam maklum lah you guys. Tahu-tahu je lah kan. Okay, so okay nampak eh. Okay, dalam kita ada saucepan dekat sini. Safiah Muhammad Kak tak pernah nampak dari Singapura. Kat Singapura dia tak famous lah. Dia memang famous dekat dekat Kelantan. Okay, Ivy Grace Langsangan. Cik Ain cakap kepala santan tadi. Memang betul pun nama dia kepala santan. Dia kuah dia warna putih tu memang nama dia kepala santan. Okay, banyak dah resipi saya dapat dari akak. Alhamdulillah. Dayang Senandung. Dayang Senandung. Ipoh kat mana Cik Ain? Ipoh dekat Kelebang. Dekat Bandar Baru Seri Kelebang. Okay, Penang ada tak kelas? Nur Azlina Matzuki, Penang tak ada lagi buat masa ni. Bolehlah join dekat Ipoh, Perak kalau jalan-jalan. Sebab hari tu ada juga orang, apa, student daripada Penang. Alright, so Cik Ain nak buat yang warna hijau tu dulu sebab warna hijau tu dia kena sejuk kan? Okay, so jom kita mula. Okay, mula-mula Cik Ain ada tepung beras, kita akan masukkan. Resepi macam biasa, lepas habis ni semua Cik Ain akan post video, okay? Okey. Cik Ain tak nak buat banyak sangat sebenarnya sebab tak ramai dekat rumah Cik Ain ni. Cik Ain keluarkan balik lah. Okey boleh ni. Okey, dan semestinya Cik Ain akan pakaikan Cik Ain akan pakaikan ini. SNP serbuk pandan. SNP pandan serbuk kelapa. SNP pandan serbuk krim kelapa. Susah Cik Ain nak sebut belit-belit. Sebab Cik Ain pakai yang ini sebab Cik Ain nak bagi ada rasa pandan dalam ni juga. Okey, kita akan bubuhkan yang ni. Cik Ain pakai serbuk sebab senang simpan. Cik Ain memang banyak yang serbuk, okey. So Cik Ain akan bubuhkan sikit. Okey, ni yang serbuk punya. Dalam dua sudu, okey. Okey. Sekejap ambil spatula. Okey, Cik Ain akan tuangkan air dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuangkan sikit, kita gaul. Cik Ain nak sebatikan dulu yang ni sebab Cik Ain tak nak kita punya tu nanti berketul. Okey. Apa? Sedapnya lopak tikar. Kan sedap kan? Rabiatul Araisyah. Lama tak nampak Cik Ain. Baby dah berapa bulan? Alhamdulillah. Baby Cik Ain dah 9 bulan. Okey. Kejap ada semut ke ada?
Ha? Ha, betul. Kelapa santan sebab nanti santan dia santan tu pekat. Sebab yang hijau ni santan dia cair-cair je. Siti Zolai Sain. Hai Mamain. Hai. Hai Umi Su. Okey, nampak tak dah sebati macam ni, kita akan tambahkan sikit garam. Ha, so dia akan ada efek-efek masin sikit lah. Okey. Okey, lepas tu Cik In tambah lagi air. Alright, so dah siap ni. Ha, sebenarnya kena guna air blender pandan tau. Tapi Cik Ain tak ada pandan dekat rumah ni. Cik Ain just gunakan pandan coconut. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, ini dia. Ah, dia ada colour hijau kan, tapi colour dia macam tak pigmented. Abang tolong ambilkan colour hijau atas tu. Okey. So ini Cik Ain ada, Cik Ain akan tambahkan pewarna hijau kat sini. Nampak apple green. Eh sorry, ini dark green. Okey, dark green. Oh sorry. Okey. Cik Ain akan titikkan sikit. Okey, dia kena colour hijau lah bagi dia cantik. Haa tu nampak dah naik. Nak tambah colour kuning sikit pun boleh, tapi Cik Ain dah tak nak tambah lah, biarlah dia. Okey, so je kita akan masakkan atas api. Eh tak ada, biar. Okay, sekejap. Kita akan masakkan atas api. Okay, suara Cik Ain dengar tak? Sekejap, mic ni macam jauh kan? Cik Ain dekatkan sikit. Alright. So, buka api. Jangan besar sangat tau. Just comel-comel gini je, nampak? Haa, comel-comel gitu je. Cik Ain dah buka hood lah, bising. Okay, kita akan kacau dia sampai dia masak. Okay, kalau you guys ada soalan boleh tanya eh. Dengarkan suara Cik Ain kan? Suka macam jauh sikit lah. Hmm, bau pandan dia kuat. Assalamualaikum Zaitun Hassan. Waalaikumsalam. Nur Syahidah Zulkifli, dengar. Ha, korang komen-komen lah sekali. Nanti Cik ingat macam tak ada orang je. Nanti Cik Ain cakap seorang je. Ha, walaupun Cik Ain tak dengar suara you guys, tapi Cik Ain baca komen-komen tu. Okay, kita akan masak dia sampai dia mengental tau. Kalau boleh jangan tinggalkan dia. Jangan tinggalkan dia bersendirian. Sekejap Cik Ain adjust sikit kamera belakang sikit macam tak masuk frame. Okay. Okay. Better kan? Ah, senang je nak buat dia. Memang senang je. Cuma dia banyak step. Ah, dia licik sebab banyak step lah. Dia ada empat jenis kan tadi saya cakap. Ah, dia dah start masak. Okay, Cik Ain tunjuk kat you guys eh. Sekejap, Cik Ain ambil spatula. Tengok bawah ni. Ah, nampak dia dah start mengeras macam ni. So jangan tinggal. Kacau je, okey. Api jangan besar sangat. Kacau tu make sure korek betul-betul tepi-tepi tu tau. Ah, nampak tu Cik Ain bersih. Sapu bersih dia. Okey. Nampak? Okey, boleh nampak eh? Okey, bila macam ni dia pekat tau. Nampak tak pekat? Kan Cik Ain agak-agak je air tadi kan? Ha, so kita akan tambah lagi air sikit-sikit. Jangan risau, nanti resepi betul Cik Ain bubuh sukatan dia eh. Hari ni Cik Ain nak buat lupak tikam. So Cik Ain tengah buat dia punya kuah apa, dia punya custard lah. Bukan custard, dia pakai tepung beras sebenarnya. Yang warna hijau tu. Okay, nampak tak dia pekat. Okay, kita akan tambah air sikit-sikit lah.
Telio. Oh, baru nampak yang hijau ni telio eh. Ah, dan hijau ni belum masak lagi pun. Dia kita akan buat dia sampai dia jadi smooth eh, silky dia macam berkilat macam tu. Ah, so korang boleh tengoklah macam mana nak adjust dia. Andai kata you guys buat nanti terpekat, ah boleh adjust dia nampak. Ah, kan dia dah berubah. Nampak dia makin halus kan? Ha. Macam itulah cara dia. Sebab tu cik tak kisah kalau dia terlebih air, kita boleh adjust. Eh sorry, kalau dia tak cukup air, kita boleh adjust dia. Nah, nampak dia makin halus kan? Haa, tak ramai kat rumah Cik Ain ni, Cik Ain dengan husband je. Lepas tu Cik Ain nak bawa dekat rumah mak mertua Cik Ain. Ada mak mertua Cik Ain dengan ayah mertua Cik Ain. Ada ibu dengan ayah lah. So 4 orang je nak makan. So insyaAllah dah cukup. Sebab kan lepas ni dia ada apa pulut lagi kan. Okay, nampak macam dah cantik. So kita akan masak dia lah. Sampai dia berkilat, tambah sikit lagi air lah. Oops. Aduh kepala. Haa, see? Nampak? Dia dah jadi halus macam ni. So kita akan masak dia sampai dia pekat, okay? Hai Cik Ain Azrul MK Dino. Hai. Di Hajah Yati, minat saya tu kan? Ha. Ramai minat lompat tikam ni sebenarnya. Cik Ain pun sama. Tapi sebab dah lama tak dapat tu yang Cik Ain macam mengidam juga tu. Tu yang gigih tu kan nak buat ni. Sangkut. Alamak. Itu sangkut abang buat macam mana? OBS tutup. Tutup lah. OBS je tutup kan? Yang tu tak payah tutup kan? Sangkut tu. Tengok tu sangkut. Kenapa? Boleh. Dah okey ke? Okay, dia dah berkilat dah ni. Dah okey ke? Lopak tik eh. Hihi, kalau dalam Kelantan betul lopak tik eh. Cantik rupa hijau ni. Likat elok. Ah, ya betul. Ah, sangkut. Cain dah okey tak? Cain dah betul kan? Okey dah? Ah, okey, kalau tengok ni dah okey dah ni kan? Okey, nampak ni. Bila dah pekat macam ni, kan dah menggelegak-gelegak blub-blub-blub macam tu. Nampak tak? Dia macam ada lava kat bawah tu kluk-kluk-kluk-kluk kan. Ha, lepas tu dia dah berkilat. Nampak dia dah berkilat. Okey, sudah siap. Nampak kan? Boleh nampak? Ha, dia dah berkilat. Lepas tu pekat macam ni. Okey lah ni. Tak nak cair sangat. Okey. Okey, kita boleh tutup api. Okey dia. Allah. Okey, zoom sikit. Oh, dia santan tadi. Biarlah santan dan halal lah. Sebablah. Anak apa dia? Ya, eh, saya elak dulu santan di print tadi. Apa bang? Tidurlah. Okay, so kita akan masukkan dalam mangkuk. Ah, dan kita akan sejukkan dalam peti. Kita kena sejukkan dulu eh sebelum kita hidang. Ah, sebab tu cembok dia dulu. Okay. Bersih.
bersihkan betul-betul. Kalau you guys ada tak dalam bekas bentuk love-love ke apa ke kan, ha, suka hati, tak kisah, tak ada masalah. Okay, dah licin dah piuk. Allahuakbar. Ha, licin piuk Cik Ain. Okay, so Cik Ain akan simpan dulu di dalam peti, okay? Korang tunggu kejap tau. Depan balik ke? Oh, depan balik. Okey, Cik Ain dah pergi basuh dah. Oh, depannya. Belakang sikit. Okey, Cik Ain dah pergi basuh dah. Cik Ain punya saucepan kita. Okey, sekarang ni Cik Ain nak buat kepala santan. Kepala santan ni, tadi kan ada orang dah komen kan? Okey, kepala santan ni kejap eh. Okey. Tadi ada orang dah komen kan kepala santan ni sebab dia pekat, sebab tu dinamakan kepala santan. Ha, betul tu. So, Cik Ain ada. Terang. Yang ni juga. Cik Ain tak pakai serbuk juga. Sini. Zoom tengok. Okay. Cik, dia serbuk ni sebab kita boleh adjust tau. Kita nak santan pekat ke santan cair. Zoom lagi. Okay. Nampak tak? Boleh zoom lagi ke? Okay. Zoom lagi. Okay. Ha, korang boleh nampak kan? So dia ajar kat belakang ni cara nak bunyi tau. Okay, andai kata you guys nak santan pekat ataupun santan cair, dia ada tulis kat sini. Okay, kalau santan pekat, okay, dia kata 50 gram maksudnya satu serbuk, satu paket ni, kita just tambah 200 ml air sahaja. So, kita akan dapat santan pekat. Kalau santan cair pula, okay, satu paket ni, korang kena tambahkan dengan 400 ml air. So, dia akan jadi santan cair. Ha, itu dia. So sebab tu lah Cik Ain suka simpan benda-benda kat rumah sebab dia tahan lama sikit yang kalau yang serbuk ni, kalau kita tengok expiry date dia kan. Mana expiry date dia? Dulu lah Cik Ain. Oh ni dia dulu lah. Ha, nampak tu dia punya expiry date 2026. Ha, sekejap lambat lagi kan. Ha, sebab tu lah Cik Ain suka simpan banyak. Okay, so jom kita buat kepala santan dia. Okay, Cik Ain jauh sikit bang. Alright, so Cik Ain akan gunakan yang ini pula, yang colour orange ni. Colour orange ni adalah serbuk santan kelapa. Okay, ini yang orange lah kiranya. So kita akan masukkan, kita gunting dulu. Masukkan dia serbuk macam tu. Okay. Kemudian Cik Ain akan tambahkan sedikit tepung beras tau sebab dia nak pekat sikit kan. Oh pucuk sikit. Okay. Nak pucuk-pucuk ni Cik Ain eh. Nanti Cik Ain bagi resepi betul tau. Korang ni kalau pucuk-pucuk pula kat rumah. Alah, ini lupa basuh kejap tau. Cik Ain nak basuh ni kejap. Okay, Cik Ain dah sukat air dekat sini. Kita akan sukatkan 200 ml air. Okay, ngam. So, kita akan tambah dulu sikit air macam Cik Ain ajar tadi. Kita letak dulu sikit. Kita kacau supaya kita tak nak dia berketul. Nak tidur kau ya. Dia nak tidur dah. Okay, kan? Okay. Nampak tak? Okey, dia dah jadi macam ni. Kemudian kita tambah juga sikit garam. Bagi dia lemak-lemak sikit, okey.
Alright, so jom kita pergi atas api. So kita akan masak juga macam tadi sampai dia pekat. Eh, kau tak nak hidup pula api ni. Ha, Cik M punya dapur ni dia automatik. Dia sekali dengan hood. So macam bising pula. Bang, komen tu dia tak refresh eh. Okay, so kita akan masakkan dia sampai dia pekat eh. Sebab Cik M tambah sikit tepung beras tadi kan. Ha, supaya nak bagi dia pekat lah. Nak tambah tepung jagung pun boleh juga. Okay, korang okey tak tu dekat sana tu? Tengah tengok live tu okey tak? Korang buat apa minum petang hari ni? Ha, Cik Ayah masak lepas tikam ni untuk buat minum petang hari ni lah. So korang dekat rumah buat tak? Buat tak minum petang selalunya? Yelah hari ni kan hari Ahad, kotlah macam banyak sikit masa hari ni kan hari Ahad. Okay, kacau lagi sampai dia pekat, okay. Nampak santan pekat kan? Pekatkan santan dia kan? Kalau nak tambah sikit air lagi, nak bagi macam dia tak terlalu kuat santan dia pun boleh juga. Tapi dia dah tak berapa nak sedap lah bagi Cik Ain. Tak rasa sangat santannya. Okay, kacau lagi. USG kemeja rasa lemak ke Cik Ain kalau guna santan serbuk? Sebab akak tak pernah guna. Rasa dia lebih kurang je dengan santan kotak. Rasa lemak-lemak dia. Kalau tak cukup lemak lagi, tambah sikit garam. Bagi dia rasa berlemak sikit lagi. Okay, kacau lagi. Ada orang tak tu? Macam senyap dia semua. Tak ada orang dah ke? Halo, halo. Ada orang tak? Halo, halo. Ada orang tak? Ha, ada. Sebab macam tak ada orang. Senyap je. Tak ada orang komen pun. Kacau lagi. Ah, nampak tak dia dah start beruap ni, dia dah start pekat, nampak? See? Tapi macam tak cukup pekat. Kita perlu tambah lagi. Ha? Ada ni. Baru nampak. Ada. Lagi tengok adik kacau. Oh, yelah macam yang tengah kacau ni dia. Okey, nasib baik ada. Risau macam yang tak ada orang. Okey, kejap Cik Ain nak tambah sikit lagi tepung beras sebab tadi terlalu sikit. Cik Ain dok kecek-kecek gitu je, tak cukup. Okey, Cik Ain kacau tepung beras kejap. Kenapa tak boleh? Alamak, bergelegak pula member. Sorry lah, saya terlupa pasal awak. Kejap. Okay, tambah sikit tepung beras. Okay, baru cantik. Pekat-pekat macam ni pun cantik, nampak? Nah.
Sebab tu. Cantik kan? Ha, ada. See? Ha, pekat macam ni buat cantik, okey? Putih dia kena macam ni tau. Ha, dia kena macam pekat yang macam ni. Ha, okey? So kita dah boleh tutup api. Okay, tutup api. Cembak Allah pergi sana. Habis tu tumpuh ha. Saya yang bawa pergi sini pula. Ah, Aulia nak tidur. Tapi mama tengah masak. Nampak tu? Ah, tekstur dia. Cantik tak? Ah, gitu. Makan sejuk-sejuk. Sedap nampak tikam ni. Lagi-lagi cuaca panas sekarang ni. Ya Allah, betul sangat. Cik Aulia memang dah terasa-rasa dah ni. Tapi Cik Aulia tak sempat lah nak makan sejuk hari ni. Kita tunggu sebab kita nak makan time ni kan. Time live juga. Nak bagi korang terliu. Okay, so sekarang akhir sekali adalah gula merah. Haa, ni kita boleh letak tepi, kita dapat gula merah pula. Okay. Habis periuk dah Cik Ayah keluar. So Cik Ayah akan pakai periuk ni pula sebab malas nak yang putih ni malas nak letak dalam bekas. Saya akan pakai ini pula untuk buat gula merah. Sekejap muat tak saya punya dapur. Okey, tak muat dia. Tak apa, okey? Sekejap. Okey, Cik Ayin nak tunjuk sikit tips lah untuk you guys kan. Kalau korang punya dapur tu macam besar sangat, macam Cik Ayin punya ni kan besar kan. Haya punya ni memang besar sebab api dia besar. Nampak tak dia tak muat dekat ni. Dekat korang punya dapur kan. Kan tak muat kan nampak. Okay. So apa Cik Ayin letak, Cik Ayin akan tambahkan. Sekejap kita jauhkan sikit. Ah, mana kamera? Okay, jauhkan sikit. Kita akan letak benda ni. Cik Ayin akan letak benda ni supaya nanti Cik Ayin akan masak atas ni. Tadaa! Macam gitu. So kita akan panaskan teruslah sebab benda ni dia ambil masa sikit nak panas. Okey, tutup balik. Nampak tu? So Cik Ayin akan letak gula tu semua dekat atas api terus. Okey, first Cik Ayin akan tambah dulu sikit air. Okey, yang terakhir ni kita nak buat air gula dia tau. Okey. Sikit je air. Sebab airnya tinggal sikit. Nanti Cik Ayin tambah lagi, okey? Dan kita akan masukkan gula melata. Tapi gula melata ni besar. So Cik Ayin akan masukkan gula merah. Cik Ayin tak potong lagi. Okey, so Cik Ayin akan pakaikan gula merah. Sekejap. Masukkan gula merah. Nak siap dah ni. Ini yang terakhir lah dia punya air gula. Okay, zoom sikit, okay? Okay. Okay, kalau boleh dia manis tau sebab kita punya pulut apa semua tak ada pun gula. Betul tak? Perasan tak? Cik Ayin tak letak gula apa pun tadi. So dia akan dapat kemanisan daripada air gula kita ni lah. So make sure you guys buat benda ni manis. Tau. Bagi dia balance. Okay. Okay, so kita akan biarlah dia mencair sendirinya. Oh, dia dah tidur rasanya. Diam dia tu. Alright, dah siap. So kita akan tunggu sampai dia cair lah. Tak ya. Cik Ayin kemas dulu akan macam ni. Nanti Cik Ayin tukar kamera, okey? Korang tengok ada logo ni. Oh, diorang tanya lah. Apa tu? Assalamualaikum Cik Ayin, ada tengah fokus. Oh, okey, bukan. Oh, Latifah Osman. Oh, Kapa yang semalam datang belajar Pavlova. Ada Cik Ayin, Kapa dan kereta ni on the way KL. Sempat tengok Cik Ayin buat lompat tikam tu.
Pablo boy semalam tak buat aktif lagi. Esok-esok ya. Boleh Kak Fah, jangan lupa buat tau. USD kemeja kepala santan dia ni sama ke dengan tepung pelita? Ah, tak sama. Kepala santan ni dia cair. Kuahnya dia cair. Kalau tepung pelita kuah dia set kan? Ah, kepala santan ni dia cair sikit. Dia boleh apa, dia macam dia cair lah. Ah, dia tidaklah macam tepung pelita, dia jadi set. Okay, saya tunjuk eh. Ini kepala santan. Okay, kepala santan ni nampak tak? Dia cair macam tu. Tepung pelita kan dia set. Mana dia berkuah macam ni, betul? Walaupun dia cair tapi dia pekat. Betul? Dia pekat macam ni. Kalau yang tepung pelita dia memang set betul lah. Dia kental begitu kan? Oh, sedap lah. Tak sabar ni lah, you guys. Mana saya nak layak ni? Okay. Sorry, tak tukar kamera. Okay, gula ni dah, dia dah start panas. Lepas tu Cik cakap kalau pakai yang pan bawah ni, dia memang lambat sikit panasnya. Sebab dia nak panaskan pan tu dulu kan, bawah tu. Lepas tu dia nak panaskan kita punya periuk. Wow. Likat, melekat. Oi, sudu ni panaslah, dekat sangat. Saya tukar sudu lah. Pakai sudip. Betul. Okay, Cik Ain punya periuk kaca ni memang boleh boleh kena panas tau. Dia bukan kaca biasa. Jaya. Saya ingat pakai mulut, dia tidur, dia seorang lagi. Ya, okey tak? Ah, kepala putus. Tak apalah, biarlah kepala Cik Ain ni putus sikit. Okey, sebenarnya baby tengah tidur, husband Cik Ain tengah tidurkan dia. So biarlah dia tidur, Cik Ain seorang lah hari ni. Oh, alamak, ingatkan tidur. Okey, Zazizah Ahmad, baby pun boleh mamam ni. Ah, baby boleh makan. So air gula tu you guys boleh tukar buat puri kurma. So yang lain tu sama macam biasa, buat garam jangan letak. Lepas tu buat puri kurma untuk gantikan air gula Melaka kita. Okey? Nur Rahman, tak guna daun pandan Cik Ain. Ah, Cik Ain tak pakai sebab Cik Ain dah guna santan yang ini. Cik Ain pakai santan kelapa pandan ni, so memang dia dah ada rasa pandan dalam tu. Senang. Macam tadi Cik Ain cakap lah, Cik Ain tak, rumah Cik Ain tak ada pandan. Okey. Maka dah baca kan tadi. Okey, kejap. Yang air gula ni Cik Ain memang suka buat dia pekat-pekat tau. Supaya dia tidaklah terlalu macam cair kan. Sikit lagi. Sikit lagi nak tidur. Lemak tidur dah penyak. Ayuh. Ha? Okey. Kita tengok balik kita punya. Nampak tu dia dah menggelegak. See? Nampak tu pekat je dia punya gula kan? Okay, yang ni pun kita akan letak sikit santan. Santan pula. Cik Ain akan letakkan sikit garam. Bagi dia lemak-lemak juga. Yang ni sikit je, betul-betul sikit je, okay? Semua letak garam sikit-sikit-sikit. Tapi kalau anda kata dekat santan tu korang dah buat termasin, tak payahlah letak garam dekat gula ni lagi. Okey, Cik Ain dah tutup api. Terkejut. Okey, dia dah cair dah semua. Dah siap. So, jom kita assemble kita punya lompat tikam. Lompat tikai.
Okay. Kamera bawah, okay? Kita tukar kamera bawah. Okay, so ini kita tinggal. Okay, tinggal. Ini kita punya bahan hijau tadi. Oh, panas. Ini saya punya mulut yang warna merah tadi. Okay, are you ready? Korang dah ready dah untuk terlihat bersama-sama? Dan ini kita punya kepala santan. Okay, kapan boleh zoom dekat sini sikit? Sekejap. Okay, korang ready? Dah ready eh? Assalamualaikum Cik Ain. Lama je saya tak ikut lah Cik Ain ni. Hari ni baru dapat Zainal Abdul Rahman. Kenapa tak ikut? Apalah. Asalkan sentiasa sokong, okey? Okey, nak tunjuk ni. Pulut yang Cik Ain kukus tadi. Nampak lembut je kan? Oh, panas. Dan ini lepas tu kan memang kena makan sejuk-sejuk tau sebenarnya. Tapi sebab kita tengah buat live, kita makan lapan-lapan nasi. Okey, kita akan letakkan dia punya pulut. Okey. Yang ini kita punya yang hijau tadi, okey. Nampak dia dah set. Nampak. Okey, pada ni tutup, tapi saya tak tutup. Okey, kita akan ambil sikit. Okey. Boleh letak kat sini. Dan kita akan tuangkan kita punya kepala santan. Kat atas ni. Apa dia? ready. Okay, last kali. Sekejap ya, Cik Ain ambil kita punya gula Melaka, panas lagi. Dan kita akan tuangkan kita punya gula Melaka. Gitu. Dah siap lompat tikam by Cik Ain. Senang ke tidak? Tambah lagi? Abang cakap nak tambah lagi gula. Okey, cukup lah tu. Takut termanis pula. Dah siap dah. Masya Allah, tengok pun rasa dah sedap. Alhamdulillah, nasib baik tengok rasa sedap. Takut ada orang macam digeli ke nak tengok ke dah campur macam tu kan. Okey, dah siap dah saya punya lompat tikam yang super duper easy tapi sedap. Okey, Nur Rahman tanya, pink colour tu apa cair? Itu adalah pulut tapi sebenarnya warna merah. Tapi dalam tu sebab dah mungkin colouring dia. So dia nampak macam agak keping-ping sikit lah. Dia sebenarnya warna merah. Okey, pulut. Lepas tu kita ada yang hijau kita buat tadi. Okey, beras apa, kastet beras. Lepas tu kita ada kepala santan yang warna putih ni. Dia nampak warna putih ni kan? Kepala santan yang kita buat juga tadi. Atas tadi Cik Ain akan curahkan dengan gula Melaka. Dah siap. So jom kita makan. Pusing kamera depan. Are you ready you guys untuk makan? Okay. Kejap Awiyah ya. Kejap lagi kita tidur. Okay. Patut ambil gambar dulu. Atas sikit. Cik Ain nak ambil gambar dulu kejap eh. Kejap. Ya Awiyah. Kejap sayang. Kejap je. Mama nak siap dah ni. Okay. Cik Ain nak ambil gambar kejap tau. Ni dia. Kejap. Baby nak tidur dah. Kejap ya. Dia kalau nak tidur biasalah baby ni dia apa-apa dia cari mama dia. Okay. So Cik nak ambil gambar kejap. Korang tunggu kejap eh. Oh nice. Kejap Aulia. Okay, satu lagi. Okay, rasa macam lopis. Kuih lopis, lain sikit kan. Kuih lopis dia bukan ke? Dia tabur dengan, dia makan dengan gula, air gula Melaka je kan?
Okey, Cik Ain belanja sikitlah. Ni je. Nampak? Nampak tak? Tak nampak, tak fokus. Tak fokus pula. Okey, so jom kita makan. Alamak, sekejap eh. Okey, so Cik Ain nak makan. Kejap tau. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita tolak dulu semua ni, jangan masuk frame. Okey. Nampak ni? So nak makan dia, korang ambil semua sikit-sikit eh. Pulut sikit, santan sikit, yang hijau sikit, gula sikit. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bila semua tu sebati dalam mulut, memang dah ngam dah rasa dia. Tapi kalau sejuk-sejuk lagi padu. Tak sejuk. Gula Melaka ni memang ngam Cik yang buat pekat macam tu. Sebab rasa dia macam ngam je. Kena tunggu dia sejuk. Tapi makan macam ni pun sedap dah. Okay. Itu saja kita punya video hari ini. So you guys jangan lupa cuba dan jangan lupa dapatkan korang punya produk SNP. Okay, senang je nak buat dia. Dan SNP ni pun senang dapat. Kat mana-mana pun boleh dapat. Okay, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Selamat petang. Baby dah tidur. Jom sini kat Mama. Ha? Oh. Ha ni, ni budak ni nyenyek-nyenyek nak tidur. Mana budak nak tidur? Bye-bye. Bye-bye sikit. Bye-bye kawan mama. Bye-bye. Bye-bye kawan mama. Pandai. Macam mana muncung? Muncung macam mana? Olo-olo muncung nampak tu muka dia. Mana muka dia je tau? Mana? Dia tak nak. Wait, jap. Okay, okay. Jom tidur, jom tidur. Okay, jumpa lagi. Bye. Terima kasih tengok live hari ni. Bye. Assalamualaikum. Bye-bye, Aulia. Bye-bye. Aulia, bye-bye. Aulia. Aulia, bye-bye kau mama. Bye-bye. Bye-bye. Jumpa lagi. Bye.